Okay, assalamualaikum semua. Okay, hari ni motor aku dah pasang lah enjin. Udah gantung lah enjin naik. Lalu ni aku nak pasang blok kelas ni ya. Lepas tu aku nak tunjuk kat hampa. Aku pakai barang apa blok kelas ni. Aku nak pakai oil pump je daripada Fozi je. Ni packing ni sini. Oil pump ni dia main 33T je. Boleh tengok 33T. Untuk bitum lah. Walaupun motor aku B1 tapi ada setengah motor biasa dia pakai B1, ada yang pakai B2. Aku pun tak tahu mana satu. Macam-macam sangat. Tapi yang aku memang aku pakai B2 punya. Oil pump B2. Dia buat gear ni pun kalau kita nak compare dengan hak original. Ya, yang original punya, okey, yang original punya dia kecil-kecil lah gear dia. Halui-halui ya lubang. Kalau yang ni besar. Dia lagi gear dia kurang, lepas tu dia besar. Lepas tu gear ni pun kurang. Yang ori gear dia 34, yang ni 33. Jadi dia punya pusingan dia lagi cepat. Lebih cepat lagi. Okey, kalau ni jom tengok pasang tu. Skrut keluar, kita bolok tight. Bolok tight pun boski lah dengan bunyi. Tak lagi hang jenuh katok keluar. Okay, dah siap pasang lah. Okay, lepas ni aku nak tukar. Aku pakai tunjuk, aku pakai spring kelas. Nak pasang kelas, aku pakai spring kelas kori ya. Spring kelas ni pun sama kok. Aku dah check dia punya tensile dah, semua cun. Kita dah check dah semua spring dah. Lepas tu kelas pun aku pakai kelas kori. Kelas kevlar. Kelas di screen lah. Ni packaging dia. Nah, ni packaging dia. Okay. Okay, jadi yang buat tengok video ni aku nak pasang kelas dah. Dengan spring kelas. Lagi satu, kelas ni dia bukan main macam ni ya. Ni minyak ni aku bubuh ni rendam tu. Okey, lagi satu, kelas aku nak pasang kelas tu hangpa tengok. Dia kelas apa ni? Dia punya besi ni kan. Hangpa tengok dia punya, kan dia ada belah ni tajam. Belah ni tajam. Belah ni yang melengkung sikit tu ha. Yang melengkung ni masuk belah dalam. Tak tahulah kalau aku pasang, aku suka pasang macam ni ya. Tak, ni masuk belah dalam. Lepas tu kita sulam dengan kelas plate ya. Okey, jom tengok pasang. Okey, lah belah kelas aku dah pasang siap. Okey, kelas dah pasang siap, oil pump pasang siap dah. Okey, lah ni aku nak pasang super kelas yang cozy punya. Nah, yang ni. Tapi aku nak tebuk dulu. Nak tebuk sikit pasal aku nak masuk ni kelas hak pula kelas ni. Pasal aku pakai housing kelas belah ni yang liu macam tu. Jadi aku nak kena tebuk dulu sikit pasal ni dia boleh masuk tapi masuk sekerat.
tak lepas eh, sangkut lah. Bila aku nak tebuk ni loh, sekejap je abang tengok aku pasang. Okay, dah tebuk siap dah. Okay, kalau abang tengok aku dah tebuk siap. Yang ni pun dah boleh masuk dah. Masuk cun-cun ya. Okay, kalau ni apa tengok video aku nak pasang. Okay, lalu ni aku dah siap pasang lah sekolah kelas ni. Ya, aku dah siap pasang. Tapi satu bang aku dah lupa, nasib baik aku nampak. Cover ni aku lupa boh. Okay, lalu ni aku nak pasang cover ni. Ni bolok tak yang gawang cik. Skru ni kalau hangpa nak kunci hangpa boleh lock tight lah. Sebab dia main pada lock tight, kita ikut balik boleh lock tight kak. Satu, dua. Okay, dah siap dah. Okay, lah ni aku nak pasang pulih enjin lah ni. Okay, ni kulit enjin dia. Aku dah cat dah. Pasal yang asal main warna hitam, aku tengok pun tak kenal, nampak masam lah. Kalau aku cat color ni, color gold ni, nampak macam zen sikit. Okay, lah ni jom tengok pasang. Tu bila hangpa dah pasang masuk, hangpa check tengok dia boleh main tak. Okey, macam ni clear, ada kelas. Okey, dah ni tengok kunci skru ni tadi. Dia makan rensak lah. Buat buh ni okey sikit lah. Gear ni pun bertukar. Saya pecah lah. Pecah lah di sini. Kita tukar pakai dengan dia 6 ni.
Skru pakai yang titanium. Oh.